Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendi Anwar, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karawang untuk memasang bendera merah putih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, fraksi Demokrat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia tetap jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sodikin, Ketua Fraksi Gerindra, mengajak segenap masyarakat mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus kita sama-sama memasangkan bendera kebanggaan kita di hari Dirgahayu Indonesia ke-76. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kita semakin kuat, dan ke depan kita akan menjadi negara kuat, negara hebat, negara maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Halo masyarakat Kabupaten Karawang, saya Haji Asep Saripudin, STMM, sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang, sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karawang, dan sekaligus sebagai Sekretaris DPRD Golkar Kabupaten Karawang, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk mengibarkan bendera merah putih terhitung tanggal 1 Agustus tahun 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2021 yang ke-76. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Karawang di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap menjaga protokol kesehatan dan semangat untuk melaksanakan vaksinasi sebagai program nasional. Dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Karawang diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karawang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Pipik Taufik Ismail, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karawang, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk memasang bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Sudrajat, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karawang, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang khususnya untuk memasang bendera merah putih di rumah kita masing-masing sejak tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Suryana, Ketua Fraksi Panggal Perjuangan DPRD Kabupaten Karawang, mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk memasang bendera mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.